passion untuk kereta aku, Audi tu. Jadi kalau sempat, mungkin aku akan buat quick review untuk korang. Quick review eh, bukan total review lah, kita buat quick review je. So kita dah on the way, alhamdulillah. Apa, sekian lama lah kan, banyak yang tanya. So kena sabar sikit sebab sekarang ni kan PKP kan. Bila PKP, bila baru buat operasi JPJ, Puspakom apa semua, jadi kita kena tunggu queue. So queue aku tadi pagi kita dah settle Puspakom. So sekarang ni aku nak mengala ke JPJ untuk tampling tangan aku, untuk buat registration lah, buat road tag apa semua. Dan insyaAllah aku akan buat quick review. Bukan review lah, share kereta tu yang detail sikit lah nanti. Nanti. So sekarang ni mungkin aku boleh share sikit je sebab hujan. Hujan je, hujan lebat. Harap-harap sampai kat Dewan Motorsport nanti hujan berhenti, dan kita boleh buat share sikit lah korang lah. Okay guys, jangan lupa subscribe. Bye bye, see you. Okay gang, dia dah sampai gang. Dia dah sampai. Review untuk pertama kali untuk korang. Inilah dia gang. Kotor sikit. Hujan, kotor, kotor, kotor. Aku kat Dewan Motorsport sekarang ni. Hitam manis, ini lagi jahat, oren. Okay gang, akhirnya. Punya dah lama nak register. Hari ni aku dah settle dah register kereta ni apa semua. So insyaAllah lah, slowly lah aku akan buat apa benda sikit-sikit-sikit. Rem dah ada apa semua. Nanti ada masa kita akan tukar rim apa semua. So inilah dia kereta aku ambil. Standard kilang punya gang. Standard kilang Audi RS3. Alright. Yeah. Audi Sport. Sorry gang, kotor sikit. Inilah dalam dia. Dalam dia gang. Carbon fiber, Alcantara, red stitching. Seat belt pun dia ada line merah sikit. Semua benang merah. Steering pun benang merah apa semua. Inilah dia gang. Pertama kalinya aku review kat korang. Nanti slowly lah kita akan buat tambah-tambah apa-apa, nanti kita akan review apa benda yang kita akan buat. Okay gang, jom kita tengok enjin dia. Tayar Pirelli P0. Depan standard kilang gang, standard kilang punya. Inilah dia nadi 2.5 5 piston Quattro 400 horsepower standard gang. Terlebih dulu kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana bagi rezeki untuk kita merasa juga kereta ni akhirnya. Syukur alhamdulillah. Muka dah senyum. Setelah lama aku menanti gang. Bateri kat belakang. Ni apa, sound system eh?
Ah, sound system dia tak ada tire spare, dia sound system. Pam angin. Oh, sangkut macam tu eh. Oh, okey, faham. Oh. Cun geng. Mantap geng, cuaca pula. Hujan rahmat. Ha? Cermin dia original kan? Sebab Japan spec kan? Cermin original gelap. Ni terang. Ni gelap. Hujan geng, hujan geng, hujan geng. Kita masuk dalam sana. Okey geng. Buat pertama kalinya aku bawa. Lain macam. Tulisan Jepun lagi ni, nanti Abang Haris akan tolong set up English lah. Hujan pula geng. Kita tengok apa mood dynamic. Tunggu bertukar sound. Tak faham apa. Tak faham apa geng. Uish. Sedap geng. Kita bagi sikit-sikit je dulu. Kita bagi sikit-sikit. Buat hujan. Gelap. Okay geng, inilah kunci dia. Tulisan Jepun lagi. So ada sunroof. Aku pun tak reti nak menggodek lagi. So keadaan dia nanti, setting apa semua nanti Abah Haris akan tolong set lah. So okay, boleh buka sunroof. So sunroof buka. Ah, ngam-ngam soy. Seat sport bucket untuk Audi RS3. Jadi lah rupa dia geng. Review buat pertama kalinya. Ini aku tak tahu apa. Memang dari Jepun memang dah ada. Buka pintu je, dia ada Audi Sport RS3. Yeah, alhamdulillah. Macam ni lah rupa dia geng. So nanti kita buat full review lah nanti eh. Okay geng, kita buat full review. Audi Japan. Banyak kita nak buat nanti. Alright. Jun, thank you so much sebab menonton. Kita quick review je. Alright, thank you gang. Mantap. So nanti aku akan diffuser, akan masuk Maxton, skirting tepi Maxton. Lid depan pun Maxton. Aku akan buat macam ni. Sekejap aku tunggu tunjuk kereta baris. Kita akan tukar Maxton punya diffuser. Skirting tepi pun Maxton. Kita akan ada spoiler Maxton.
dengan lip depan Maxton. Tapi lip aku ambil lain sikit. Lip aku ambil macam dalam gambar ni. Ha, ini lip aku. Tak sama sikit dengan Abah Haris punya. Alright.